Halo Hola, Doi di sini. Oke, di video kali ini kita akan main Doraemon Story of Season lagi dan rencananya saya ingin memberitahu kalian cara menambang yang baik dan benar untuk agar kalian bisa dapat banyak uang, banyak gold ya, dan kalian bisa sampai ke cave yang saya lupa namanya apa, kayaknya cave splash cave kayaknya. Jadi itu di bawah tambang. Dan itu bisa dipakai mancing, dan di situ tuh banyak bisa, misalnya kalian mancing nih, tunggu ya. Misalnya kalian mancing nih, dapat emerald, bisa dapat ruby, bisa dapat safir, batu-batu mulia gitu ya. Itu keren sih, dan di bawah itu juga ada tempat mancingnya, kalian bisa dapat ikan shark apa begitu. Dan pokoknya ada dua tipe ikan yang ada di bawah situ. Oh ya, by the way, ini saya sudah tahu cara konfigurasi main game di Steam pakai stick ya. Ini saya lagi main pakai stick. Stick biasa, stick modelnya seperti stick PS2 sih, dan mungkin di beberapa video selanjutnya saya akan kasih tahu caranya ke kalian juga. Siapa tahu kalian mau main game Steam tapi mau menggunakan stick PS yang biasa gitu. Jadi nanti mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi kita akan ke tambang Oke, tunggu. Ternyata ada cutscene, jadi kita lihat cutscene-nya dulu sebelum nambang, oke? Okay? Am I interrupting? Okay, what's up? Cuacanya lagi bagus, jadi kita I thought we could go for a picnic. Pokoknya intinya Shizuka ini mau ngajak piknik ya. Oh yeah, sounds great. Jadi Nobita-nya senang. Iyalah, masa Nobita tidak senang? Saya kalau diajak Shizuka camping, piknik, oke juga. Oke, not so fast Nobi, tidak secepat itu. Saya tidak tahu kita mau ke lokasinya yang seperti apa, yang di mana gitu. Jadi dia tanya, kita ini ke gunung atau ke pantai? Jujur saya lebih suka pantai, tapi karena saya tidak bisa berenang, kita ke gunung. Forest ini bukan gunung. Forest ini kayak hutan gitu ya, hutan. Ya hutan lah, bukan gunung pokoknya. Oke, forest is a perfect picnic spot. Fresh air, wildlife, udara segar, kehidupan liar. Oke, let's go. Jadi ketemu local animal, that sounds wonderful. Oke. Ini Shizukanya sudah love-nya jadi biru ya. Saya tidak tahu kenapa. Kayaknya kasih item sembarang aja ya, dan ternyata bisa biru secepat itu. Oke. Ini sudah sampai di forest. Being out here is just wonderful, isn't it? Right. Ini kayaknya tidak asik kalau cutscene begini kita pergi nambang lagi. Jadi mungkin di video kali ini kita selesaikan cutscene-nya, dan di video selanjutnya mungkin saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara nambang dengan mendapatkan banyak uang. Dan bisa juga nambangnya sampai ke dasar dari cave-nya itu, dari tambangnya itulah. Oke. Fresh air not gonna keep my tummy from rumbling. Jadi intinya udara segar ini tidak membuat perutku berhenti ini juga. Maksudnya meskipun udaranya segar ya tetap saja perutku keroncongan gitu lah, kayak begitulah. I wonder how many calorie cloud ahead. Oke. Apakah kamu lapar? Mukanya itu loh. A little icy pole. Oke. I just so happen that I made sandwich. Oh, dia buat sandwich. Mau satu? Mau lah. Gratis. Kalau gratis siapa yang tidak mau? Oke. Sandwichnya keren. Ini monyet yang di ini ya. Monyet yang di awal. Di awal pokoknya, di awal episode itu ada. Wah, sandwichnya hilang. Kan kelihatan ada monyetnya. Itu monyet. Iya, itu monyet. Dia ngambil Shizuka satu-satunya. Ultra Gourmand Sandwich. Not on my watch, Buster. Oke. Kejar. Why you sleep a little? Give me back my sandwich. Kembalikan sandwich itu. Jangan lobby, there are plenty of sandwich left. Banyak, masih ada sandwich selanjutnya. Biarkan, oke? Ini Shizukanya lucu loh.
look Nobby, over there. Ya, yeah, di sana Nobby. Dengan suaranya, mencoba meniru suara Shizuka ya. Nah, itu monyetnya yang dari awal dan sandwichnya. Oh, monyetnya kasih sandwichnya ke anaknya ya. Oke. Okay. Apakah itu anaknya? It's not awfully hungry. Alah. Saya bahasanya bukan anu ya, bukan suara monyet ya, tapi oke lah. Kalau orang Indonesia kan O-nya dibanyakin, K-nya dibanyakin. Jadi oke. Ternyata coba kalian tirukan, jadi mungkin kalian lebih mirip. Saya tidak tahu tirukan suaranya. Saya tidak tahu suara monyet gimana. Nanti kalau saya tiru, nanti mirip. Oke. Nomor sweeping food, oke. Jangan ambil makanan lagi ya. Oke, monyetnya lari. Would you look at the time? Coba lihat waktunya. Lah, apa yang salah dengan waktunya? Serena asked me, menyuruhku untuk menjalankan some errands. Saya tidak tahu errands untuk her this afternoon. Siang ini lah. Tapi saya tidak tahu itu errands itu apa ya. Bye Nobby, let's do this again sometime. Si sukanya tidak jelas. Nanti ngajak piknik, Nobitanya sudah senang. Berarti dia di PHP ya? Wadaw, kasihan Nobitanya. Oke. Sudah, jadi cuma begini saja eventnya. Oke, kayaknya kita bisa ini ya. Lanjut ke... apa namanya? Nambang ya. Tunggu. Lah. Oh, ada monyet ya? Jangan-jangan. Tunggu ya. Sepertinya dapat ini ya. Nah, dapat cattle shop. Cattle shop-nya ada infant monkey. Jadi, berarti ini yang di cattle shop ini, saya tidak tahu ya, maksudnya ini kan villager, penduduk. Saya tidak tahu di cattle shop ini ada apa. Dan ternyata mungkin di cattle shop ini, ada apa namanya? Hewan-hewan yang mungkin kita harus berteman juga dengan hewan-hewannya gitu. Oke, infant monkey ya. Berarti ada di map ya? Ada di map, map. Ada. Oke, berarti ini. Yoshi. Iya, you're looking mighty cheerful today. Oke, berarti kita dapat ini ya, Salah. Kalau kasih ini. Berarti ini bisa jadi temannya kita juga ya. Oke, berarti ini sudah berapa menit sih? Oke, berarti mungkin sampai sini dulu videonya. Nanti kita di video selanjutnya saya akan bahas tentang itu tadi ya, nambang yang baik dan benar menurut saya. Oke, menurut saya cari. Jadi kasih tips dan trik untuk cara nambang dan bisa sampai ke bawah, lantai bawahnya dengan cepat di tambang itu. Oke. Like kalau suka videonya, subscribe jangan lupa, share ke teman-teman kalian kalau memang mau lihat tips dan trik dari saya atau mungkin cuma sekedar lihat-lihat saya bermain. Oke. Gue pamit. Ciao.